famili Seminari Sinar Buana W Tebula ke-53 Sabtu 19 September tahun 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada komandan upacara. Para komandan upacara, penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Lihat! Tegak! Lihat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pengibaran bendera Seminari Sinar Buana diiringi lagu mars seminari. Langkah segera maju. Jalan. Belok kanan. Hadap kiri anjing. Lihat. Jalan di tempat. Keras. Jalan.
Berhenti! Gerak! Luruskan! Lurus! Tiga langkah ke depan! Jalan! Hadap kiri, hadap kanan! Gerak! Bendera siap! Kepala! Bendera asa penari menengah sinar buana! Hormat! Gerak! Cita-citamu
Jalan, di tempat. Jat. Tegak maju. Jalan. Kalian aja. Jat. Di tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Pembacaan janji atlet diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji atlet. Janji atlet. Kami peserta family. Kami peserta family. Seminari Sinar Buana tahun 2020 berjanji. Seminari Sinar Buana tahun 2020 berjanji. Satu.
akan bertanding dengan sportivitas yang tinggi. Berjiwa kesatria, dan menjunjung tinggi kebesaran olahraga. 2. Bertanding dalam suasana persahabatan dan persaudaraan dengan jiwa murni, jujur, dan sportif. 3. Mematuhi segala peraturan yang telah dan akan diterapkan dengan hasrat untuk bertanding dengan semangat kesatria yang sejati untuk menjunjung tinggi kehormatan dan kebesaran olahraga. Amanat Inspektur Upacara sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Pesta Famili Seminari Sinar Buana Wetabula ke-53. Keuskupan Wetabula yang berbahagia, para pembina, para guru pegawai, para mahasiswa, siswa-siswa, pelajar SMP, SMA, Seminari Sinar Buana yang saya kasihi dan banggakan. Mens sana in corpore sano. Idiom Latin ini merupakan pemadatan apa yang sudah terucapkan dalam janji para atlet. Idiom Latin ini sangat erat tertaut dengan pilihan visi Seminari Sinar Buana di bawah judul Sanitas. Dan ini akan kita hayati selama khususnya perayaan Pesta Famili Pelindung Santo Fransiskus Assisi yang akan kita rayakan 4 Oktober nanti. Mudah-mudahan janji-janji tadi adalah ungkapan dari batin yang bersih, jiwa yang murni, pikiran yang lurus, yang menjadi kekuatan bagi fisik, tubuh, badan. Menang atau kalah tentu saja menjadi hal yang penting. Janji sportivitas harus membuat kita menegakkan apa yang benar. Terima kasih kepada seluruh siswa yang memperlihatkan kesungguhan merayakan pesta keluarga ini walau dalam tempo yang sudah dipersingkat mengingat situasi yang dilanda oleh pandemi corona. Tetapi semua berjiwa besar, bergembira bertanding secukupnya, sehingga kita mempunyai saat-saat di mana kesegaran sebagai sebuah komunitas itu tambah diperkuat untuk terus membangun persaudaraan komunitas seminari yang sehat, integral, utuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia dan pengurusnya yang sudah mengawal kita mempersiapkan seluruh acara sejak sampai saat pembukaan perayaan ini dan seterusnya sepanjang perayaan sampai pada akhirnya. Pada 4 Oktober nanti perayaan kita puncaki dengan syukur Ekaristi dan perayaan persaudaraan. Ada pengumuman kejuaraan, tetapi mari kita semua menyadari keadaan ini kurang memungkinkan untuk melihat hadiah-hadiah yang membuat kita merasa begitu bangga.
untuk sementara kita simpan itu dulu. Selamat merayakan pesta famili, selamat bertanding. Allah Tritunggal menaungi kita dengan kasihnya. Yang saya hormati, Romo Ketua Yayasan dan sekaligus Romo Rektor Seminari Sinar Buana, Romo Linus Tiala, yang saya hormati para pembina, para guru dan pegawai, yang saya hormati pula para mahasiswa, dan yang saya banggakan dan saya kasihi adik-adik siswa seminaris Sinar Buana yang sungguh menggembirakan. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan berbagai program dan kegiatan panitia pesta famili Seminari Sinar Buana tahun 2020. Laporan panitia pesta famili Seminari Sinar Buana tahun 2020. Pesta famili adalah pesta keluarga besar Seminari Sinar Buana. Pesta ini diadakan setiap tahun menyongsong peringatan Santo Fransiskus Assisi pelindung seminari ini yang berpuncak pada tanggal 4 Oktober nanti. Perayaan pesta famili tahun ini dirayakan dengan nuansa yang lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Karena semua anggota keluarga besar Sinar Buana merayakannya dengan situasi penuh waspada akibat COVID-19 yang melanda dunia. Tetapi meskipun dirayakan di dalam situasi ketakutan dan kewaspadaan, kegembiraan kita tetaplah utuh dan penuh karena kita yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Secara istimewa, kita akan merayakan pesta ini di bawah tema menjadi calon imam yang sehat dan tetap kreatif di tengah pandemi COVID-19. Tujuan yang ingin kita capai dari tema ini adalah kesehatan dan keselamatan dari pandemi COVID-19 sembari kita tetap memiliki kreativitas dan tetap produktif di tengah-tengah terpan wabah. Sebagai satu keluarga besar, kita telah dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan terdapat empat kelompok besar yang melibatkan semua anggota komunitas, baik itu para siswa, para guru dan pegawai, karyawan-karyawati dan para pembina, dari yang paling muda hingga yang paling tua. Dengan pengguntingan pita ini, atas nama seluruh komunitas, saya meresmikan pembukaan perayaan pesta famili Seminari Sinar Buana tahun 2020. Sebelum gong dibunyikan, kita mengangkat kembali kegirangan pesta orang Sumba, Payakau.
sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan pesta ulang tahun Seminari Sinar Buana yang ke-53. Untuk itu kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala kegiatan-kegiatan kami yang akan kami laksanakan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami berterima kasih juga kepada para pembina, para guru, para karyawan dan karyawati yang selalu bersama kami membimbing kami untuk menjadi para seminaris yang baik untuk melaksanakan tugas sebagai calon imam yang baik di tengah masyarakat. Bersamamu di bawah perlindungan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat berlimpah turun ke atas kita semua. Teristimewa selama perayaan ini yang berujung pada sebuah kesadaran. Tuhan, Engkau Maha Kasih, Engkau Allah yang baik hati, Engkau Gembala yang baik bagi kami semua, kemarin, hari ini, dan sampai nanti. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur upacara bersama staf guru dan pegawai berkenan meninggalkan lapangan upacara. Persembahan Yel-Yel yang akan dibawakan oleh kelompok Paskibraka Seminari Menengah Sinar. Selamat sore! Sore, 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 Seribu Jaya! Orang keras! Selamat sore! Sore, 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 Seribu Jaya! Tepuk sesibu! Si! Si! Bu! Sesibu, 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 yes! Tepuk sesibu! Gong gale gale gong gale gale gong gale 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 gong gale.
Paskus. Tunjukkan tanganmu. Kompaskus, jaya, 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 ha! Kompaskus, tunjukkan semangatmu! Jalan! Ini! Kompaskus, jaya, ha! Ikut, lanjut! Seminaris untuk jenis pertandingan bola kaki.